sponsor orang. Halo, is on toh. Oke, sudah teman-teman, ini aku mau membuatkan review. Ini aku punya 3 speaker yang model ini speakernya portable. Jadi model portable tapi enggak ada baterainya. Jadi ini biasanya digunakan untuk mobil. Nah, aduh jatuh ini. Ini mereknya Advent, ini ada 3 jenis. Ini speakernya 5 inci. Terus yang ini berapa inci? 6,5. Ini 6,5 inci. Terus yang ini? 8. Ini 8 in. Ini 8 in. Ini 6,5, ini 5 in. Jadi ini ada 3 tipe. Fiturnya sama, cuman beda kelas, beda ukuran. Jadi ini biasanya speakernya dibuat untuk mobil. Nah, 3 speaker mobil. Karena apa? Kalau semuanya di mobil, seperti mobil pickup itu, biar tidak terlalu ribet pakai amplifier dan lain-lain, cukup ini, tinggal diplekan. Ini sudah multifungsi, ada USB-nya, ada Bluetooth-nya dan lain-lain. Seperti itu. Ini akan coba satu-satu, teman-teman dengarkan nanti suaranya kayak apa. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini speakernya, jenisnya ya speaker aktif. Jadi speaker aktif, ini sudah ada power amplinya. Terus ini bisa menggunakan AC 220 dan juga bisa menggunakan tegangan 12 volt dari aki. Nah, jadi di sini nanti sudah ada rangkaiannya seperti ini. Ini kalau semuanya saya menggunakan AC 220. Terus kalau seumpamanya menggunakan aki itu aki nih tinggi. Nanti macam apa? Neng? LR. Di sini. Oh ini ya, lewat ini ya. Oh iya, ada jacknya. Lewat sini nanti ada bawaan jacknya. Jadi nanti main plusnya ada 12 volt, ada jacknya. Terus tinggal disambungkan main sama plus ke aki. Wes gitu tok, wes simple. Jadi ini ada fiturnya, tak nyalakan dulu. Ini ada fiturnya apa aja? Bluetooth mode. Oh, ada Bluetooth-nya. Terus ini ada USB-nya, ini ada SD card. Ada Bluetooth-nya, ada SD card. Terus ada RIM input, IRM input. Jadi nanti yo ini lengkap ini. Pokoknya bisa digunakan untuk mobil ataupun digunakan untuk AC. Jadi ada 2 mode itu tadi, teman-teman. Enak, simple. Ada Bluetooth-nya, ada line in-nya, ada tweeter-nya, ada fall, ada treble, ada bass. Ada hack-nya ini, treble hack. Terus ada SD card, apa? Micro SD, ada USB, ada Bluetooth. Terus ada apa nih? Mode ini lama, naik mode tekan lama yo. Radio mode. Oh, ada radio. Line in. Ada radionya juga. Line in, ada radionya, ada Bluetooth-nya, wis lengkap pokoknya. Ada USB-nya. Oke, tak cobanya ya, teman-teman ya. Nanti dengarkan kayak apa suaranya. Duh, jelurut terus sih. Sik, tak ceklek. Nah, wes flashdisknya kuat banget. Oke ya, teman-teman. Ini treble bass. Ini yang aku coba ini ukuran yang paling kecil. Ini 5 in. Ya 5 in ya. Speaker ya. Thank you.
ini suaranya wis mantep banget. Sepikirnya 5 inci suaranya flat banget. Pokoknya ini kalau seumpamanya dipakai di dalam mobil apa di dalam itu sudah sangat sekali oke. Pokoknya gundang dutan mantep, soalnya suaranya flat takduk takduk. Nah kayak gitu. Tapi kalau subwoofer nggak ada ya, nggak ada subwoofernya. Ini modelnya cuma bass, middle sama treble, jadi nggak der itu, cuma dek dek gitu tok. Terus yang seperti ini ada inputnya. Terus bedanya kalau yang sama yang samping, sekarang aku mau nyoba yang ukurannya 6.5 in. Tak matikan dulu, tak pindah dulu, mau nyoba yang ukuran 6.5 in. Oke, sekarang yang ukuran 6.5 inci, kayak apa bro suaranya bro? Oke, 6.5 inci. Ini, oh bedanya ini teman-teman, kalau yang ini malah ada tambahannya, ada tambahan untuk mic di sini ya. Nah, ada tambahan untuk mic. Terus ini AC-nya sama, ini tak sudah pakai AC. Untuk input DC-nya lewat sini ya, sama DC-nya bisa lewat sini langsung menggunakan aki langsung bisa. Terus ini on off, ini ada USB, ada SD card. Terus fiturnya ada Bluetooth, Volt. Terus ini ada untuk line ini. Jadi ini lebih lengkap. Jadi kalau ini ada tempat untuk mic, bisa karaokean langsung dalam mobil bro. Ada FM radio, ada Bluetooth dan lain-lain. Ada Bluetooth mode ya. Oke, tak cobanya pakai flashdisk lagi. Flashnya aku mau pasang lagi. Nah. Oke ya, flashdisk sudah tak pasang. Bass, treble, tak mentokkan semua. Oke. Musik sudah jalan. Nah, DJ-nya sama. Bassnya lebih mantap ini, bro. Nah. Kepas, bro. Ini ada treble juga di sini. Cara kencengnya memang sama, tapi ini lebih ada bassnya, lebih terasa, lebih detail bassnya, tapi kencengnya kurang lebih sama. Gember ya, ya kuning, detail suara middle high, bass nggak gember sama sekali. Suaranya flat banget. We'll be right back.
HP nak dibawa sampai segini ya teman-teman ya. Nah bisa disoting. Cuman segini mudah dibawa kemana-mana, dikempit ini bisa. Nah dikempit ya, kita matikan dulu. Jadi ini speakernya kecil. Wah enak ini suaranya. Dia tuh nggak gembar sama sekali ya bro ya. Jadi kayak ada limiternya. Jadi dimentokin pun dia nggak gembar-gembar. Jadi antara power amplifier dengan speaker itu sudah dibatasi. Jadi mau di over kayak gimana pun suaranya enak. Style suaranya bassnya oke. Yang ini yang ukuran 6,5 in. Terus middle high, high-nya di sini ya. Jadi kalau semua ini kita taruhkan di dalam mobil seperti ini, dang. Nah, ataupun di dalam ruangan, suaranya wis imbang. Nah, karena ini memang sebenarnya untuk dalam ruangan atau ke dalam mobil seperti itu, teman-teman. Ini ya, wah lengkap ini. Mantap. Cuman harganya murah. Ini yang kecil ini cuma sekitar 300-an. Ya, 200 sampai 300 harganya. Kalau yang ini sekitar 300 sampai 400. Kalau yang ini 400 sampai 500 harganya segitu, teman-teman. Jadi murah. Oke, sekarang mau tak coba lagi. Ini yang gede dewe. Ini pirang ini ya. Oh, 8 in ya. Ini 8 in bass power ampli. Ini ya, teman-teman. Ternyata di sini ada RMS watt. Yang ini 65 watt 4 ohm. Nah, cuman kan itu tadi kita DC 12 volt made in Cina. Nah, berarti bisa digunakan untuk mobil juga. Sama, Bro. Kayak tadi, Bro. Bisa digunakan di mobil. Ada juga AC Dura kosong. Ya, ini juga bisa untuk karaoke ya, teman-teman ya. Nah, karaoke. Ada micro SD, ada blue, ada USB, Bluetooth, FM radio lengkap. Ada ini FM ya, antena FM ini. Nah, tak coba lagi, Bro. Jadi perbedaannya kayak apa? Ini bedanya ini tadi kalau yang ini cuman enggak ada yang ini gitu. Nah, yang ini cuman enggak ada anu nih, enggak ada tempat mikrofonnya. Kalau yang ini ada tempat mikrofonnya. Bedanya itu. Terus ini juga dari remote ya, dari remote bawaannya. Oke, tak nyalakan. Sik, volume tak kecilkan dulu. Tak coba pakai flash disk lagi ya, teman-teman ya. Ini flash disk nih. Mau vape? Oke, tak nyalakan. Oke, tak mentokin. Music sudah mulai. Nih, musiknya promo tuh. Nah, dengan lagu yang sama ya. Ini tweeter di sini. Ini lubangnya. Yalah, lebih mantap ini bass-nya. Wow, lebih terasa. Ini 8 in soalnya. Speaker-nya lebih gede. Oke. We'll be right back.
itu tadi kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari tiga speaker ini, dari yang paling kecil ini ukuran 5 inci, yang ini 6,5, yang ini 8 in. Kesimpulannya, kalau yang besar ini dia bassnya lebih terasa, lebih kencang sedikit. Tapi kalau yang ini kencangnya hampir sama. Cuman kan ini bassnya lebih terasa. Kalau yang ini yang paling flat banget. Jadi bassnya cuman ya middle sama bassnya. Namanya juga cuma 5 in speakernya. Itu ya. Ini 5 in, 6,5 sama 8 in. Nah, jadi ini teman-teman, ini bisa jadi salah satu pilihan teman-teman. Suaranya sudah tak tes semuanya. Fiturnya bedanya kalau yang kecil ini enggak ada untuk karaoke, tapi fiturnya sama semua. Yang ini ada karaoke-nya yang gede. Dan itu tadi yang jelas, kalau yang besar semakin gede speakernya, ternyata wattnya semakin gede, dan juga bassnya, bukan woker ya, bassnya makin terasa. Jadi flat memang cocok nih gendang dangdutan, ya oke banget. Middle high bass duk dak duk dak duk jazz. Nah oke, itu teman-teman ya. Wah, emang aku saya barangnya banyak gitu. Oke ya, itu tadi review dari kita hari ini teman-teman. Semoga ini bisa membantu, semoga ini bisa menjadi pilihan teman-teman semuanya. Dari produknya speaker Advent, ada 3 speaker sudah kita tes, sudah kita coba. Bisa digunakan untuk mobil, bisa digunakan dalam rumah, hanya menggunakan DC 12 volt atau AC 220. Terima kasih sudah menonton. Tuliskan di komentar ya kalau ditanyakan.